Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Wih, enak mas. Yoi, tenang Pin. Wih, gini nih. Kalau super profesional bawa mobil tuh kayak gini. Ntar kita selonongin aja ini saman. Mas, pelan-pelan mas. Ntar lecet lo. Udah tenang Pin. Tenang, aman. Oke. Nih kita langsung selonong samping aja. Yus, cus lagi. Mas juga kanji nih Pin. Tahu-tahu aja baru nyelonong dikit. Astagfirullahaladzim. Ini juga. Parah. Mas mau ngapain? Ntar dulu nih, mas mau pasangin bom nih. Orang tahu mau belok tuh ngesen dulu gitu. Bambang. Nah nih mamam tuh, kasih bom. Waduh Pin, mangap-mangap tuh Pin bumper kita. Udah mas tenang, nanti kita bawa ke tempat pabot langsung. Wih, udah meledak mas. Wih, mamam tuh mobilnya meledak kan. Siapa suruh urusan sama Sultan? Hell ya. Gak jadi potong kambing kan kamu? Yoi mas. Mas, ayo buruan. Iya Pin, siap. Ush. Oke, nah sapinya udah beneran di calling kan, mau dikirim ke sini? Ya mas, sebagian, tapi sebagian langsung disebar. Kan kita hari, apa? Tahun ini kan alhamdulillah kita mau kurban 100 ribu ekor sapi mas. Waduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan sapi-sapinya menjadi berkah ya Pin. Iya mas, alhamdulillah. Yaudah. Wah, gini Pin ya, ini mobil tolong kamu panggilin towing. Buset dah, langsung mangap Pin. Iya mas, tenang. Ntar Ipin langsung panggilin towing buat dikirim ke tempat Pak Badut. Terus tadi Ipin juga udah ngontek Pak Badut, suruh bikinin ini cetakan jadi karbon mas. Alright Pin. Nah kalau karbon kan lebih kuat ya Pin ya, daripada fiber. Buset dah, ini fiber apa plastik ABS sih? Sekali tabrak aja prunyam. Ya mas, kalau plastik ABS mah lebih bagus mas. Oh iya ya, tapi lebih berat. Oke, yaudah. Kita istirahat dulu Pin. Nanti agak sorean kita mau nganterin sapinya. Woyo. Yoi mas. Wis. Oke. Mas. Apa? Nanti kita jalannya jam berapa? Ya sapinya datangnya jam berapa Pin? Sapi sih datangnya agak sorean sih mas. Yaudah. Kalau gitu nanti kita langsung cus aja. Besok aja Pin, setelah sholat id. Yaudah mas, kalau gitu. Alright, ntar mas mau masak dulu. Cus. The next day. Uish, pagi yang cerah. Ya mas. Oke Pin, kita habis sholat id, langsung kita mau nganterin sapi ke masjid. Kok ke masjid sih mas? Kita mau nganterin sapi 4 ini kan ke itu mas, ke balai kota. Oh iya, mau motong di balai kota ya, sebagian ya? Yoi mas. Oke, waduh, ini gimana nih temen-temen nih? Tadi pagi udah sholat Idul Adha kan? Widi, siangnya menunggu dibagiin hewan kurban. Mau dibakar sate-sate atau dibikin apa tuh temen-temen? Komen di bawah ya. Wis, Sultan Upin Ipin baru mau nganterin sapi nih temen-temen. Oke Pin, loh ini kenapa pakai tercabe sih Pin? Aduh, jadi kotor kan tercabenya. Lah gimana lagi mas, terkita yang biasa itu nggak bisa. Waduh, ya udah deh kalau gitu. Kalau bawa tercabe kan rasanya pengen balapan aja nih mas. ini beneran cuma 4 sapi nih? Iya mas, maksudnya sapinya gede-gede. Widih, sip. Oke, bus. Mantul. Wah, beneran nih Pin. Sapinya gemuk-gemuk kayak kamu. Ih, mas mau ngeledekin baik. Yaudah, tenang. Oke, moh, kalian akan Upin anterin ke balai kota. Masalahnya Upin juga udah janjian sih. Janjian sama siapa, mas? Sama Pak Koboy. Oh, iya. Yaudah mas. Kalau gitu, langsung cus. Yoi. Alright, kalau gitu. Kita langsung gas ber saja. Siap, mas. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin di Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini mereka kurban 100 ribu ekor sapi teman-teman. Buset dah, itu banyak banget itu. Tapi katanya Sultan Upin Ipin juga disebar sih teman-teman, bukan di satu titik. Waduh, Sultan mah emang
aduhai ya teman-teman ya. Mudah-mudahan rezekinya Sultan Upin Ipin dilancarin ya teman-teman. Sultan Upin Ipin udah kurban 100 ribu sapi. Wuih, gokil. Jas gadas kotas-kotas. Mas, langsung kebutin. Wuih, bentar dulu Pin, buset dah. Ini juga udah kenceng ini mah, sabar-sabar kalem aja lah. Ini lagian juga masih di kota ya kali. Lagian juga jalannya gak lengang mas. Ntar, lampu merah nih. Wah, kita salah ambil jalan nih Pin. Harusnya potong pangkas tengah aja tadi kita ya. Yoi mas, mas gimana sih? Ya udah, sabar-sabar, tenang. Kita harus berhati-hati dan kita harus bersabar, Pin. Tapi sabar itu ada batasnya. Oke lah, kita langsung serabang aja. Bentar. Selek ketep. Awas mas. Ya bentar. Ini Pajero mau kemana nih? Ah, buset dah gitu aja lambat banget tuh Pajero. Udah mas, langsung aja selebew. Alright. Masalah kita masih jauh nih Pin. Oke. Mas, sapinya aman gak mas kalau misalkan kita kebut-kebutan kayak gini? Aman Pin. Sapi kita tuh sapi racing. Ya udah mas, langsung aja tacap. Woyo. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung gas bertacap ini mah. Awas bentar. Kita blong di sini dulu Pin. Awas mas, hati-hati. Tenang. Oke, sip. Kita blong di sini, kita kebut di sini. Woi. Awas mas, haluan. Tenang, aman. Mas kan tahu haluan, santuy aja Pin. Santuy. Yoi mas. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin langsung gaspul tuh mau ke balai kota. Masalahnya kan sapinya juga udah ditungguin tuh teman-teman. Sultan Upin Ipin sih ada-ada baik nganterin sapi sendirian. Wus, tapi ya mungkin biar mereka. Aduh. Itu mobil-mobilnya gimana sih? Nggak tahu apa. Itu truk bawa sapi kurban itu. Buset dah, nanti sapinya ke seleo nggak boleh dikurbanin itu kalau sapi sakit. Heleh. Mas, awas mas, haluan kiri. Oke Pin, siap. Ntar, untung aja sapi-sapi kita sapi racing Pin. Yoi mas, udah langsung gas. Ntar dulu Pin, buset dah kamu main gas baik. Ini jalannya padat nih, buset dah. Mas sampai mata-mata motong jalan ini mah. Udah mas, langsung mas, tanjakan ini. Yoi nih. Di sini baru adrenalin. Adrenalin kita dipacu nih Pin. Tanjakan nih. Tapi kan tenang mas, kita pakai truk cabe. Truk cabe kan handal, kencang. Pasti. Awas. Undi panas. Nah, haluan langsung. Banting kiri mas. Yuk, sip. Langsung terabas. Alright. Nah, kita bentar lagi tuh. Balai kota ada kelihatan nih, Pin. Yoi mas, langsung mas. Srekel. Yuk, sip. Rong. Wus. Awas mas. Untung gak ketabrak. Waduh temen-temen, Sultan Upin Ipin bawa truknya anarki tuh. Tapi ya kalau nggak kenceng kayak gitu kan ntar truknya mundur temen-temen. Itu kan jalannya balai kota kan, buset dah nanjaknya kayak gitu temen-temen. Sampai geleng-geleng disco tuh temen-temen. Ada-ada aja Sultan Upin Ipin. Masa sapinya dibawa disco joget-joget tuh. Sapinya joget-joget temen-temen. Gara-gara Sultan Upin Ipin bawanya ngebut banget tuh, buset dah. Kelakuan emang Sultan Upin Ipin. Mas, awas mas, kuat nggak? Kuat Pin, awas. Wuh. Itu pemotor tuh kagak tahu apa. Ini tuh truk, buset dah bawa sapi tuh. Mas, skuter ada di rumah, mobil ada di rumah. Waduh, kagak tahu deh Pin. Ntar aja deh, yang penting kita udah nyampe balai kota dulu. Oke mas, siap. Di depan awas mas, banting kanan, mata. Oke Pin, sip. Wuh. Matanya bisa. Ntar mas di depan lagi, belok kanan mata mas. Ntar dulu nih, tikungan dulu nih. Wush. Emang mas gak apal dari sini? Apal dong. Yo mas, awas. Waduh. Haluannya terlalu lebar. Sorry pak. Waduh, dadah. Wah mas parah. Tenang aja Pin. Lagian juga, dia juga tahu lah. Oke, kita langsung haluan saja. Wush. Salah sendiri. Udah tahu truk haluannya panjang, main diselonongin aja. Oke. Siap mas, kita udah sampai di balai kota. Yoi. Kok sepi ya Pin ya? Ya udah mas, parkir di ujung aja. Wah. Ini gimana sih acara di balai kota nih?
jadi motong sapi kurban gak sih di sini? Ya kagak tahu mas. Yaudah, kalau gitu kita parkir di ujung aja ya Pin ya. Siap mas, woyo. Ini juga Pak Koboy mana ini? Kagak tahu mas. Wah. Yaudah. Oke, sip. Kita parkir di sini saja. Siap mas, mundur, atret. Yo, ntar. Terus, yuk, op. Speleng, mantul. Kita udah sampai.